Halo, halo teman cerita. Hari ini edisi Hard to Get lagi ya. Hard to Get yang part 2. Karena Hard to Get yang part 1 di video aku sebelumnya, sekarang yang part 2. Jadi barang yang sama, tapi desainnya juga sama sih. Kalau yang ini aku bilang kayak ada tambahannya sikit lah gitu. Dari LV lagi, tapi yang edisi satunya gitu, edisi Christmas. As usual, aku saat ini lagi seneng produk mereka, jadinya ya aku beli produk mereka saat ini gitu. Biasanya sih aku lebih ke Chanel, Zao. Jadi boxnya sama, kita open dulu ya, kita unboxing lagi teman cerita. So, dan teman cerita, tada, 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 tada. Aku dapat lagi ini dia. Si kecil mungil juga, tapi si kecil mungil yang ini teman cerita, kalian lihat nih, ini ada tambahannya gitu, jadi ada additional designnya karena ini Christmas edition. Jadi ini seperti roller coaster gitu, dia akan main-main gitu. Jadi gambarnya, animasinya tuh seperti ini, Louis Vuitton. Ini ada logo mereka, si bunga gitu yang seperti manusia dibuat, dan ini roller coaster. Terus tetap sama dengan yang satunya, sama persis, hanya beda di warna sama di desainnya gambar ini. Ada tulisannya juga di sini, Louis Vuitton Made in France. Oh, teman cerita, ini lebih spesial lagi karena ini Made in France. Biasanya kan dapat kita yang Made in Italy, Made in Spain, Made in the US gitu. Tapi yang ini aku dapat Made in France, teman cerita, Made in France. Oh, spesial banget. Karena itu personal preference-nya aku ya. Kadang aku lebih suka yang Made in France sebab Louis Vuitton itu kan company dari France. Jadi aku maunya ya Made in France gitu. Terus dia juga sama ini. Oh, yang belakangnya nggak ada ternyata. Yang belakangnya nggak ada ini ya. Nggak ada animasinya atau nggak ada gambarnya. Jadi monogram gitu. Monogram klasik begini. Kalau yang depannya ada. Terus kita lihat rantainya. Rantainya pun sama, nggak ada beda. Bisa dicopot begini. Tapi yang bisa dicopot satu sisi aja ya. Satu sisinya yang ini nggak bisa dicopot. Jadi dia nyambung di sini. And kita pasang lagi. Ada resletingnya juga, karena ini juga satu compartment, sama persis kita lihat dalamnya. Oh, dalamnya ini lebih berwarna teman cerita, lihat kalian, ini warna-warna fuchsia gitu, warna pink, pink mencolok gitu ya. Jadi ya agak berbeda yang ini special teman cerita, asik kan? Ini cantik ya. Jadi tuh kayak gini bentuknya. Ini dari depan. Dari samping, belakang, tada, teman cerita, asik kan? Kita ukur panjangnya ya. Panjangnya itu sama ya, 15,5 sampai 16 cm. Tingginya pun sama, 10 cm. Atau lebarnya gitu, tingginya sama. Terus tebalnya 3 cm. Ketebalannya. Dan kalau kalian nggak mau nampak gambarnya, kadang-kadang gitu nggak mau nampak, bisa kalian taruh yang sebelah sini, sama deh monogram. Kalau mau nampak, biar lucu gitu Christmas edition, kalian bisa taruh di depan yang ini, gambar yang Christmas edition. Jadi ini kayak gambar banyak bintang-bintang gitu loh, jadi kayak malam-malam main roller coaster, terus banyak stars gitu di langit. Bisa kalian taruh di crook of the arms kalian kayak gini. Atau kalian taruh di tuh seperti ini. Kok lucu banget ya. Cute, cute, cute. Ini cute banget teman cerita. Tengok nih, kalau aku berdiri tuh bisa aku pakai-pakai begini. Ya kan? Kalau aku taruh di tangan begini. Atau hanya sekedar dipegang-pegang juga oke. Begini, ya kan? Dipegang-pegang aja gitu, begini. Terus teman cerita, ini tapi nggak muat ya. Kalau kalian punya iPhone yang besar, kayak punya aku ini 6S Plus, dia nggak masuk ya. Karena dia besarnya sama dengan iPhone 6 Plus. Jadi nggak bisa masuk, oke? Tapi kalau kalian punya barang-barang yang kecil-kecil, yang mungil-mungil, esensial kalian mungil-mungil, bisa. Kalau barang kalian kecil, seperti ini, esensial kecil, LV Key Pouch, ini dia masuk ya. Tuh. Masuk dia.
Terus kalian punya key holder misalnya, dia masuk juga. Tuh, dia masuk juga. Banyak kan? Terus kalian punya apa lagi? Punya HP yang kecil-kecil begini, masuk juga. Masuk dia. Tuh, dan ya udah segini kalau kalian mau taruh koin atau lipstick, alat makeup gitu-gitu masih bisa lah. Atau kalau kalian mau taruh dompet, kita coba pakai dompetku ya. Kalau dompet nih, dompetku ya. Aku masukin. Ya udah penuh teman cerita. Kalau dompet ya udah dompet aja penuh. Jadi jangan bawa dompet kalau mau bawa ini. Jadi uang kalian langsung masukin aja di sini. Credit cards, cards kalian lah, kalian masukin aja langsung di sini. Terus kalian bawa essentials yang kecil-kecil, karena kalau dompet dimasukin langsung penuh, udah nggak bisa lagi dimasukin yang lain. So teman cerita, asik kan? Ini review singkat ya, karena kan yang ini part 2, supaya kalian tahu aja gitu. Terus part 1-nya kan udah di video yang sebelumnya. Kalau kalian mau tanya-tanya teman cerita, silahkan. Aku seneng banget karena ini juga hard to get. Waktu nunggunya aja aku sekitar 4 minggu deh aku nunggu ini. Jadi lama banget teman cerita ini nunggunya, sebulan gitulah kurang lebihnya. Karena di website nggak bisa dipesen, di store-nya juga nggak bisa dipesen. Dan ini kebetulan aja waktu aku main ke store, lihat-lihat, SA aku bilang, ini bisa dipesen nih saat ini, mau nggak kau? Gitu katanya. Ya udah, aku pesen lah akhirnya. So, teman cerita, as usual, kalau kalian mau comment, mau tanya-tanya, silakan. Aku pasti akan jawab kalau ada notifikasi dari YouTube. Kalau nggak ada notifikasi ya nggak bisa aku jawab karena nggak aku baca kan. Oke lah teman cerita, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu bahagia. And as usual, terima kasih for watching serba-serbi ceritaku. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye.